Halo guys, selamat malam. So, hari ini saya nak unboxing barang yang saya dapat dari Shopee. Okay. Sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe saya punya channel YouTube. See ya. Okay guys, so hari ini saya dapat barang daripada Shopee yang saya baru beli. So, jom kita unboxing apa di dalam dia. Okay. So, barang ni saya dah beli beberapa hari lepas, minggu lepas. Dan benda ni cepat sampai. Saya nak tahu agak-agak apa benda yang saya beli ni. Apa nama dia? Plastik coating ori. Plastik coating ori daripada ke, tak ingat lah dari mana. Nanti kalau korang nak tengok, saya boleh sharekan dia punya link kat bawah. Mungkin kita tengok bungkusan dia terbaik. Memang okey, balut dia. Dia juga mencantik. Oh, dia bagi asing. Okey, ini dia. Plastik coating ori. Okay, ni dia. So, dia bagi sekali dengan dia punya ni lah tempat nak spray dia. So, botol dia lebih kurang dalam berapa ml? 250 ml. Okay. 250 ml. Okay, lepas tu lepas tu dia tengok hari. So, benda ni kalau saya tengok dekat iklan dia tu, plastik coating ori ini dicipta untuk mengembalikan warna asal bahagian yang bermasalah seperti plastik, PVC, getah dan PU. So, kalau saya tengok hari itu dia punya iklan, dia sembur dekat plastik cover untuk exhaust. So, nampak lining, nampak dia punya colour dia tu hitam balik lah, kalau tak nampak kusam kan. So, cara guna dia, spray bahagian yang dah dicuci, dia akan berubah apa berapa apa dan sapukan dengan kain microfiber. Okay, kelebihan plastik coating ori ni okay, mengembalikan kecantikan permukaan bermasalah melindungi serta melambatkan penuaan cat dari sinar UV serta panas dan hujan. Acik dia penuaan cat serta tidak melekit serta cepat kering. Mudah digunakan, jimat wang anda. Tahan lah iklan dia. Tempat-tempat yang boleh digunakan, okay, inner motosikal, mak guard motor, side mirror, dashboard. Dashboard ni dashboard motor, dashboard kereta kot. Motor ada dashboard eh. Cushion kulit, cover exhaust motor lah ni. Cover exhaust motor, lepas tu cover engine dan cover hadapan cermin. Oh, kereta yang depan tu, tempat yang wiper tu kan, yang depan ni satu line getah pintu yang tepi tu dengan box motor, box tu boleh. So, ni ada nama dia lah. Dan nanti kan saya sharekan dia punya link. So, sekarang ni kita nak tengok benda ni berkesan ke tak dekat muka dia. So, kita masukkan benda ni dulu. So, macam air masak lah dia. Agak kuat sikit bau dia, tak bau apa dah. Bau ke mana? Okay, dah bagi siap benda ni. So, just masukkan dia. So, so. Sini ke? Sini ke sini? Oh tak payah, memang macam ni. Dia betul lihat motor. Hello, okay, so nampak dia punya ni. Dia punya cover seat ni, cover exhaust ni.
nampak kusam kan. Jadi kita nak sembuh benda tu, nak tengok dia punya tu sama ke tak. Okay, so kita sembuh lah. So oh, nampak hitam ah. Kau lepas ni dia ni balik. Tengok. Ni tengok boleh tak? Eh, dia janji ni je kan. Sekejap eh, kita tunggu. Sebab dia suruh tunggu kan. Tunggu lagi. Habislah ni. Masa sini pula. Okay, sini. Dia janji plastik je cakap kan. Dia so mana-mana yang plastik tu semua itu sembuh. Nak jadi apa. Oh, nampaklah dia punya hitam guys. Sini pula. Eh, dah nak habis lah. Masak sini. Oh, bawah ni ada lagi. Last bawah sini. Okay, sekarang memang gelap lah guys. Baik lah. Jom nak lah biarkan beberapa minit. Mari biarkan beberapa minit. Okay. Sapu dia. Kita bersihkan dia. Dan memang warna dia masih kekal. Memang dia masih kekal guys. So, dan memang nampak terbaik lah. Jadi pada sesiapa yang nak try ni, bolehlah buatkan motor korang punya ni. So saya nak sambung lap ni. Habis berminyak semua. Man, okay, itu saja review untuk kali ni. Okay, so memang recommended lah benda ni. Rodam sini dia punya shining dia kan. Power juga tu. Tak payah susah-susah nak cecat balik. Memang nampak awesome lah. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye.